Semangat pagi semua Mas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda. Cak Yuda saat ini akan melaporkan situasi terkini Kamtipmas di rest area tol 725A tol Surabaya Mojokerto. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, ini gimana situasi Kamtipmas arus mudik di rest area tol 725 ini? Ya, alhamdulillah mulai dari kemarin tanggal 28 untuk arus mudik termasuk Kamtipmas di situasi area 725 ini betul-betul kondusif, terkendali. Ya, untuk peningkatan arus mudik memang ada, cuma di rest area ini belum ada kepadatan, tapi memang ada banyak sekali yang arus mudik itu dari luar kota menuju ke Surabaya ini, banyak yang istirahat di rest area 725 ini. Berarti dari hari ke hari semakin padat ya Pak ini? Ya mulai kemarin itu sudah mulai ada peningkatan, ada kepadatan. Tapi memang nggak ada kemacetan di sini selama ini. Nah, untuk sistem keamanan memang di sini dibantu dari rekan-rekan semua, dari polisinya ada 4 ini. Jadi untuk anggota memang selalu pantau di rest area ini, ada yang berputar, gantian, begitu mobil. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak kita ingin terjadi di area 725. Tetap menjaga keamanan, jangan sampai kita lengah, tetap jaga waspada, jangan sampai warga masyarakat sini istirahat terus ada kejadian. Jadi kita tetap pantau wilayah di area 725, tetap sama-sama. Selamat siang. Nah, di kilometer 725 ya ini. 725 ini ada posko kesehatan. Nah, ini dalamnya ada apa aja nih? Kami menyediakan di sini ada vaksinasi gratis. Vaksinasi 1, 2 dan booster. Jenis vaksinnya sementara ini masih ada Sinovac dan AstraZeneca. Selain itu juga kita menyediakan tempat untuk istirahat. Selain itu juga kita menyediakan pengobatan gratis bagi para pemudik. Silahkan kalau ada keluhan di jalan maupun saat melintas di area 725A bisa mampir di sini, dan kita juga menyediakan antigen. Antigen juga ya, berarti swab antigen ya. Selamat siang Bapak. Siang. Ini Bapak mau mudik nih? Iya. Dari mana mau kemana? Dari Jakarta mau ke Bali. Ini kan belum pernah mudik nih, udah 2 tahun ini. Iya. Kesannya gimana? Kalau kesannya sih, karena kita selama 2 tahun nggak keluar ya, kesan-kesannya kalau untuk mudik kali ini kayaknya lebih berkesan deh. Dari Jakarta sebenarnya sih lancar. Apalagi adanya one way. Untuk tahun ini kan ada one way. Cukup efektif sih. Cuma dari Cikampek mungkin harus dihitung lagi jumlah volume kendaraan, karena ditingkat lagi karena ada yang dari lawan arah itu, yang one way itu kejebak ketika ngambil jalur kanan tiba-tiba kiri kosong gitu. Mungkin dari tingkat dari Cikampek kali ya. Saran saya sih one way-nya kalau bisa di harus balik lagi ke Ini kan harus mudik aja nih, harus balik juga gitu. Mungkin itu aja. Nah, untuk sistem pengamanannya pihak kepolisian? Kalau sistem pengamanan kepolisian setiap rest area, setiap perbatasan cukup baik sih untuk menjaga pelayanan masyarakat. Ya, terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama Mas. Semoga mudik selamat sampai tujuan. Amin. Terima kasih. Demikian Sobat Humas live report yang saya laporkan di kilometer 725A tol Surabaya Mojokerto. Nantikan video-video kita selanjutnya tetap di Humas Polda Jawa Timur.